Buat teman-teman cewek, aku mau ngasih berita penting lagi buat kamu demi keamanan diri kita sebagai perempuan. Jadi tonton videonya sampai akhir. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, aku membahas tentang love scamming dan juga dua tanda besar bahwa cowok itu ada niatan nipu dengan awalnya dia pura-pura cinta ke kamu. Dan tips agar kamu lebih berhati-hati jika menemukan pola yang sama seperti itu. Dan kenapa kamu harus tahu ini? Karena keselamatan kita itu penting, sehingga kita harus belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kronologinya, korban yang berinisial BA ini baru lulus SMK di tahun 2022 kemarin. Pada saat itu, dia punya kenalan seorang laki-laki melalui sosial media yang merupakan seorang mantan atlet MMA. Biasanya, orang kalau habis kenalan lewat sosmed, ada waktu di mana mereka ketemuan. Nah, ini juga terjadi pada BA dan juga pelaku. BA diminta ketemuan sama pelaku di Salatiga dengan alasan, dengan tujuan, BA mau dikasih pekerjaan sama pelaku, yaitu disuruh ngurus kafe miliknya, katanya seperti itu. Tanpa berpikir panjang dan percaya pada pelaku, akhirnya BA beneran berangkat ke Salatiga, teman-teman. Padahal pada saat itu, seharusnya esok harinya, dia itu ada acara perpisahan sekolah. Tapi dia ngebela-belain buat datang ke Salatiga untuk bertemu dengan si mantan atlet MMA ini. Habis ketemu, ternyata ekspektasi dan juga kenyataannya tidak sama. BA ditipu, dan ketika sudah ketemu, dari sana justru malah dimanfaatkan dan dijadikan budak seks oleh pelaku tersebut. Dengan perkataan atau cara seperti apa, pelaku meminta BA untuk mau melakukannya, akhirnya BA menuruti kemauan pelaku dan melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Pada saat itu ternyata pelaku merekam kegiatan mereka berdua. Dan pada akhirnya, rekaman inilah yang digunakan pelaku untuk mengancam korban agar tidak kabur darinya. Dengan kondisi seperti ini, tentu korban merasa takut, cemas, dan semacamnya ya teman-teman. Karena siapa yang nggak takut menghadapi situasi yang sangat mengerikan. Dimana dia nggak ada yang dimintai tolong. Oh yeah, for your information, di sini korban itu yatim piatu dan dia tinggal bersama dengan nenek dan kakeknya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Dengan ancaman video itu tadi, akhirnya korban bertahan bersama dengan pelaku, dijadikan budak seksual oleh pelaku tersebut selama 8 bulan. Dan dalam waktu kurun 8 bulan itu, ada waktu di saat 5 bulan berjalan, korban sempat kabur. Karena korban cemas, korban merasa takut, korban merasa tidak berdaya, akhirnya korban balik lagi hingga akhirnya selama 8 bulan itu tadi. Hingga akhirnya dalam waktu kurun 8 bulan ini, korban memberanikan diri buat kabur. Akhirnya berhasil kabur dan dibantu oleh ojol, teman-teman. Setelah korban kabur, dia kembali pulang ke rumahnya. Dan pada saat itulah ternyata beneran pelaku menyebarkan video tidak senonoh yang dia simpan, yang dia gunakan untuk mengancam korban tadi. Barulah pelaku dilaporkan kepada polisi atas tindakan kejahatan yang dilakukan. Sedangkan hukuman apa yang sudah diterima oleh pelaku, sampai saat ini untuk detailnya seperti apa belum tahu. Mungkin proses hukum sedang berjalan. Namun salah satu fakta yang disampaikan di sini, pelaku itu merupakan anak dari orang terpandang di sana. Di beberapa pengalaman yang terjadi, dari beberapa kejadian yang terjadi, ketika seorang pelaku kejahatan ini merupakan anak dari orang terpandang dan semacamnya, ada proses di mana orang tua berusaha untuk melindungi anaknya. Dan semoga hal ini tidak terjadi pada kasus ini, teman-teman. Karena kalau terjadi seperti ini, dilihat dari sisi psikologisnya, kenapa pelaku sampai berani melakukan tindakan kejahatan separah ini? Karena bisa jadi di masa kecil ataupun sebelumnya, ketika pelaku itu melakukan kenakalan ataupun hal yang buruk, itu biasa dilindungi oleh orang tuanya, sehingga dia merasa, oh, aku melakukan sebuah hal yang buruk itu tidak ada konsekuensi, aku tidak merasakan akibat negatifnya yang membuat aku merasa sadar dan kapok. Akhirnya yang dilakukan apa? Merasa bahwa tindakan itu bukan tindakan yang salah. Efeknya dia melakukan tindakan buruk lagi dan bahkan berpotensi untuk melakukan hal yang lebih parah daripada itu. Sehingga diharapkan dalam kasus ini pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan beneran bikin dia kapok. Karena kalau nggak seperti itu dan berpotensi misalnya dilindungi oleh orang tuanya dan semacamnya, apalagi sampai berdamai, itu berbahaya sekali. Kemungkinan besar melakukan kesalahan lagi, menimbulkan korban-korban lainnya, itu sangat besar. Karena dari sisi psikologis manusia itu,
mereka akan berubah jika mereka mengejar sesuatu atau mereka takut akan sesuatu, takut akan dikejar oleh sesuatu. Contoh simpelnya aja, ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun itu, Allah kasih pahala dan ganjaran-ganjaran lain. Lalu ketika kita melakukan dosa, Allah sediakan hukuman agar kita tidak mengulanginya lagi. Karena manusia memang seperti itu, sehingga ketika orang melakukan kesalahan, itu tidak boleh dibela. Tapi dia harus merasakan hukuman agar dia sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan yang terjadi pada beberapa kasus, kenapa anak orang kaya, mohon maaf ya, tidak semuanya, beberapa anak orang kaya yang seringkali dilindungi oleh orang tuanya ketika melakukan hal yang buruk, itu mereka kayak merasa nggak salah, mereka merasa arogan sekali. Orang tuaku orang kaya kok, aku nggak akan dapat hukuman seperti itu. Mereka merasa aman karena mereka seringkali dilindungi. Mereka tidak pernah mendapatkan konsekuensi dari tindakan buruk yang dilakukan. Sehingga apa? Kesalahan kecil dibiarin, kesalahan kedua kecil dibiarin, numpuk, dan selanjutnya akhirnya kesalahan besar dilakukan. Itu pun orang tuanya kadangkala masih berusaha untuk melindungi. Jadi bahayanya itu. Semoga di sini ya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan bikin kapok sehingga tidak mengulangi kesalahan lagi dan tidak ada korban-korban yang bermunculan lainnya. Karena gini misalnya, pelaku mendapatkan hukuman selama 6 tahun, 7 tahun atau berapa tahun itu atas tindakan kejahatan seksual yang dilakukan. Setelah keluar dari penjara, bayang-bayang kesalahan dosa masa lalu bisa aja pelaku lupa. Tapi apa yang terjadi pada korban? Kejadian traumatis yang pernah dia alami itu bisa diingat seumur hidup dan gak akan pernah lupa. Oke, trauma bisa disembuhkan, trauma bisa diatasi, tapi setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang bentar, dan semacamnya. Dan yang terjadi biasanya adalah beban dari masyarakat. Misalnya, dia pernah menerima pelecehan seksual. Gak mungkin tetangganya gak tahu, tetangganya pasti tahu. Kemudian ada tetangganya nyeletuk dan ngingetin itu, meskipun tidak dalam bahasa yang to the point atau jelas ya. Misalnya gini, kasihan ya pernah mengalami itu, kamu sabar ya, dan semacamnya. Diingetin lagi. Cap seperti ini, itu bisa mengganggu kehidupannya. Jadi kasihan kepada korban kalau hal ini tidak mendapatkan hukuman yang membuat pelaku itu kapok. Nah, dari sini pelajaran apa yang bisa kita ambil agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Yang pertama, khususnya buat teman-teman perempuan yang berharga di luar sana yang sedang nonton video ini, jika kamu ada kenalan siapapun, entah itu lewat media sosial AIUEO dan semacamnya, jangan langsung percaya gitu aja. Jangan langsung percaya gitu aja. Ini aku ulangi lagi ya teman-teman, karena masih banyak yang terjadi seperti itu. Kan kata-kata yang diceritakan ke kamu, aku itu anaknya orang ini dan semacamnya, dengan berbagai macam pencitraan yang dia bikin, dengan berbagai macam pencitraan yang dia bikin untuk membuat kamu percaya dan akhirnya ketipu. Berapa banyak yang terjadi seperti itu? Jadi jangan mudah percaya dengan apa yang kamu lihat di sosial media karena belum tentu kenyataannya sama. Jangankan di sosial media, yang secara langsung aja itu masih ada yang ketipu loh teman-teman. Yang udah temenan lama aja masih belum tahu watak teman kamu aslinya itu seperti apa, karakter dia yang sebenarnya kayak gimana, dan masih ada yang dikhianati dan semacamnya. Pada udah temenan bertahun-tahun masih ada yang seperti itu, apalagi di sosial media yang kamu gak lihat dia secara langsung, kehidupannya gimana, lingkungannya seperti apa, aslinya orangnya kayak gimana, gak tahu teman-teman. Jadi hati-hati. Yang kedua, jika kamu punya kenalan di sosmed dan diajak buat ketemuan, khususnya buat teman perempuan, sekali lagi jangan mau datang sendirian. Jangan datang sendirian. Lebih baiknya suruh dia datang ke rumah kamu dengan posisi di rumah kamu juga ada orang ya. Jangan datangnya pas di rumah kamu gak ada siapa-siapa. Percuma, sama aja. Karena kejahatan itu terjadi jika ada kesempatan, teman-teman. Bayangin anak cewek datang sendirian, apalagi dalam kasus ini baru lulus SMK yang mungkin secara pengalaman itu gak banyak. Terus kemudian datang, diancam dikit aja udah gemeter dan takut dan semacamnya. Pelaku tahu itu, melihat, oh anak ini ternyata gampang ya, akhirnya terjadi dimanfaatkan. Terlalu rawan teman-teman, terlalu beresiko. Kita lihat di berita-berita yang terjadi, ketemuan, dilecehkan, dibunuh, dimutilasi, itu kita lihat sebagai pembelajaran agar kita lebih aman. Allah kasih lihat kita itu tujuannya biar kita mengambil hikmahnya, bukan malah meniru dan merasa bahwa aku aman kok, aku kuat kok, aku baik-baik aja kok.
kita nggak tahu apa yang terjadi, teman-teman. Karena dalam hal ini, kebanyakan yang rugi adalah perempuan. Jadi seperti itu, semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berdoa dan berusaha menjaga diri kita semaksimal mungkin. Perempuan itu dianggap sebagai sebuah berlian yang harus dijaga. Sayangi diri kamu, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga korban segera pulih secara mental dan secara fisik sehingga bisa melanjutkan kehidupan dengan maksimal dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan perlindungan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembelajaran-pembelajaran hidup yang lain. Bersama aku Devi Puspita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.